Coba mencetnya itu di sini, mencet balonnya itu, roketnya itu di sini, kita pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi channel Mas Tri QQ. Nah, ini udah lama saya nggak bikin video, bikin konten. Soalnya ada proyek gini. Nah, ini saya mau bikin mainan lagi. Nah, ini mau bikin yang dulu itu sudah saya bikin. Sudah saya buat balon roket. Dulu kan saya pakai balon pentil yang pendek, sekarang pakai pentil yang panjang gini. Seperti biasa menggunakan plastik roll. Saya menggunakan kardus ini buat atasnya ini. Saya mencoba pakai balon ini, balon pentil ini, bisa apa enggak. Yang penting kita masukkan ke dalam plastik roll. Sebenarnya pakai balon itu yang kecil itu, balon pentil tapi pendek. Ini kompanya sudah aku siapin tapi kurang panjang. Nah, ini saya coba dulu. Nah, plastik rollnya saya ikat atasnya sini dulu. Ini kok ikat atasnya biar nggak terlalu panjang ini. Saya tiup dulu balonnya. Oke. Udah mulai kembang. Nah, ini udah mulai kembang. Sebenarnya nggak pakai balon ini, tapi bisa ini. Ikat. Nah, sudah jadi. Nah, ikat sininya. Balon roket. Atasnya saya ikat dulu juga ini. Ini. Nah, ini balon sticknya. Jadi balon sticknya ini tinggal kita pasang kerucutnya di sini. Yang biar mudah aja kita tancepin gini. Nah, terserah pakai kertas apa, saya menggunakan bungkus rokok inilah. Nih. Saya menggunakan bungkus rokok. Nih. Kita potong. Nah, sudah jadi dibentuk kerucut yang penting. Nah, bentuk kerucut kita kasih double tip di sininya ini, kasih double tip ini, double tipnya. Nah, taruh sini dulu. Kita copot dulu double tipnya.
kita bentuk kerucut. Nah, jadi kerucut gini. Kita ratain sininya. Ini kita potong atasnya sini biar bentuk kerucut. Nah. Nah, udah jadi. Tinggal kita pasangin di atasnya sini. Selep. Nah. Udah jadi balon roketnya ini. Nih. Yang penting praktis, kalau biar bagus lagi ini disamain. Nah. Nah, kerucutnya udah jadi. Kita pasang sini. Nah. Kita coba. Mencetnya itu di sini. Mencet balonnya itu, roketnya itu di sini. Kita pencet. Wush. Balon roket udah aku bikin, ya tunggu video-video saya selanjutnya tentang kreatif. Nah, itu juga bisa buat tambah-tambah jualan kita. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian semua. Yang penting kita kreatif. Ya, salam juga buat teman-temanku semua, YouTuber-YouTuber pemula. Kita itu harus semangat membuat channel ini, membangun channel, dan tidak putus asa. Suatu saat usaha itu tidak mengkhianati hasil. Dan terus semangat buat teman-temanku semua, para pedagang keliling seluruh Indonesia. Kita harus semangat untuk mencari nafkah. Walaupun kita dipandang sebelah mata, yang penting kita berusaha. Tukang mainan kan biasanya dipandang sebelah mata sama orang-orang. Yang penting kita semangat, tidak putus asa. Kita harus semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.